mengungkap sejarah makam Kanjeng Ratu Sekar Kedaton. Menurut cerita yang telah ditelusuri oleh tim View Horror, Kanjeng Ratu Sekar Kedaton bersama anaknya Raden Arya Suryeng Ngalaga dimakamkan di Sulawesi Utara, tepatnya di Manado. Konon, menurut cerita dari penelusuran tim View Horror, Kanjeng Ratu Sekar Kedaton diasingkan ke Sulawesi Utara bersama anaknya Raden Arya Suryeng Ngalaga karena terjadi perebutan tahta kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam seluruh pencinta View Horror, channel View Horror. Pada malam ini kami akan mencoba menelusuri sejarah tentang salah satu ratu daripada Sultan Hamengkubuwono yang kelima di tempat ini. Kami akan menelusuri dan mencoba membuka sejarah yang berada di tempat ini. Kami sedang berjalan menuju makam yang berada dalam sekitar 50 meter dari sini. Kami akan mencoba berinteraksi dengan makhluk-makhluk astral yang berada di sini karena salah satu mediator kita ini sudah merasa tidak nyaman di tempat ini. Oleh sebab itu kami akan mencoba menetralisasikan tempat ini agar supaya aman kita berada di dalam ini. Mediator kita ini sudah dirasuki oleh salah satu sosok makhluk astral yang berada di wilayah ini berupa bangsa kunti yang berada di pohon itu. Dia akan, apakah Anda tidak merasa nyaman atas kedatangan kita? Iya. Ya, kalau begitu saya akan mencoba untuk menetralisasi Anda agar supaya Anda tidak merasa takut di keadaan ini. Ya, baiklah, kami akan segera menuju ke makam ratu daripada Sunan Hamengkubuwono ke-9, ke-5. Kami akan coba berinteraksi ke dalam dan ingin mengetahui kilas sejarah sampai ratu tersebut dimakamkan di wilayah Manado sini, Sulawesi Utara. Ya, kami akan berjalan ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta channel Big Horror, pada malam hari ini kami sudah berada di wilayah makam Kanjeng Ratu Sekar Kedaton yang wafat pada tanggal 25 Mei 1919, dan kami juga ingin berinteraksi dengan ahlul magam yang berada di sini. Insya Allah mudah-mudahan bisa mendapatkan titik terang kenapa sampai dimakamkan di Manado, Sulawesi Utara ini. Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahlal bait jami'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sumaila wa akhi.
ربنا وتصلى على الشيخ القادم موسى الجيلاني وسيدنا الشيخ وسيدنا الشيخ وسيدنا الشيخ وسيدنا الشيخ وسيدنا الشيخ وسيدنا الشيخ ثم إلى جميع الملائكة المقربين وجميع الأنبياء المتأخرين وجميع الرسل صلى الله عليه وسلم وإخوة العرش وإلى سيدنا جبريل وسيدنا الكير وسيدنا إشرافي وسيدنا ملك الموت وسيدنا رضوان خالد الجنة وسيدنا المالك وصلي على الكرام الكاتبين صلي على أحد طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرض خصوصا إلى أرواح كان سفر كلاسك الشيخ محمد الشيخ طاهر جميل آخر القبور جميل والمنان والمسلمين في الأحياء أمين وإلى خضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ingin mencoba menelusuri dan mencoba berbincang-bincang dengan Ratu Sekar Kedaton yang berada di makam ini dengan secara batin yang akan bercerita adalah mediator kita dan saya yang akan bertanya sedikit mengenai kilas sejarah sehingga mereka dimakamkan di tempat ini di Manado, Sulawesi Utara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mencoba mediator kita untuk berbincang-bincang sedikit dengan ahlul maram yang berada di dalam ini, agar supaya kami bisa mengetahui sedikit sejarah keberadaan Ratu Sekar Kedaton di Manado ini. Mediator, apakah Anda sudah siap? Saya akan mencoba membawa Anda untuk berbincang-bincang dengan yang berada di Manado. Macan. Oh, seekor macan perempuan. Rupanya mediator kita sudah mulai melakukan perjalanan spiritual batin dan melihat seekor macan betina yang berada di tempat ini. Iya. Kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa tahu, apakah Anda yang mengawal Ratu Kedaton yang berada di sini? Iya. Kalau begitu, kami hanya ingin bertanya sebentar dengan Anda, berinteraksi dengan Anda. Bisa? Bisa? Iya. Iya. Iya, kami hanya ingin tetap sejarah. Iya. Kalau bisa. Jadi, Ratu Kedaton itu dengan itu lupa kami datang ke sini. Lupas kita sejarah Ratu Sekar Kedaton, karena kami belum lahir saat Ratu Kedaton sudah berada di tempat. Bisa berbincang sedikit? Ya, apakah saya bisa berkomunikasi dengan Anda? Ya, kami tahu saat itu hari Jumat, malam Jumat juga kami tidak bisa berbuat apa. Kami juga mengangkat salawat. Iya, insya Allah kami akan datang dan berdoa mengirimkan hadiah salawat kepada Ratu. Bisakah untuk berkomunikasi dengan Anda? Jadi Ratu di sini datang dari Yogyakarta, sehingga meninggal di sini dia disuruh oleh kakek buyutnya. Kalau begitu, kami waktu itu juga belum ada di Manado sini. Iya. Dan Ratu itu apa? Apakah Ratu itu Ratu Sekar Kedaton? Kalau bisa tahu, dengan apakah Anda punya nama? Anda tidak punya nama? Tidak dikasih. Kalau saya yang memberikan Anda nama, salah satu pemimpin lima perempuan, apakah Anda mau? Jika saya berikan nama Anda Julaika, tanda bangsa perempuan Anda kan? Anda tidak mau nama itu? Anda mau namanya apa? Maisara. Mau. Apakah Anda mau nama Maisara? Kalau begitu, ini Maisara, minta maaf
kami hanya ingin berkomunikasi dengan Kanjeng Ratu ya. Dan kira-kira apakah ini semua merupakan restu Kanjeng Ratu yang berada di wilayah ini? Sebagian besar yang ada sih. Iya, sudah tahu. Tadi saja mediator kita sudah direstui di makam Syekh. Karena makam Syekh itu salah satu juga. Ini adalah raga khusus yang akan persiapkan untuk kami. Iya. Jadi, kenapa? Saya ingin bertanya, makam situ, apakah makam yang satunya itu sudah dikembalikan ke Jogja, sudah dipindahkan ke Jogja? Kenapa harus dipindahkan? Kenapa harus dikembalikan? Jadi Ratu di sini datang ke sini sampai bila Ratu meninggal. Pada tahun 1918, berarti tahun itu kami juga belum ada di wilayah Manado City. Iya, memang kami belum ada. Jadi Anda mengikuti Ratu sudah berapa tahun? Oh, semenjak dia meninggal. Sudah masuk wilayah Ratu sih. Kami tidak mengganggu tempat ini. Kami hanya ingin berkomunikasi dan mengupas sejarah sedikit tentang kedatangan Ratu Sekar-Sekar Ratu. Ya. Dan Anda salah satu pengawal dari Ratu tersebut. Oh, kalau begitu, Anda juga kami sangat berterima kasih karena Anda telah menyambut dengan baik dari tim kami. Mudah-mudahan insyaallah Ratu bisa mendengar pembicaraan kami dengan Anda sebagai hadapan tersebut. Saya kemarin menghadapi kalian. Oh, Ratu yang sudah keluar ya. Kami berniat baik. Tidak. Ya, kalau begitu kami ucapkan kami terima kasih kepada Anda. Maiswara, saya berikan kamu nama Nying Maiswara ya, seperti serigaiku yang hilang, supaya saya bisa lebih dekat dengan Anda dan kita akan bertemu lagi dan kami akan bersama. Iya, kenapa? Insyaallah. Insyaallah. Nanti kami akan melaksanakan niat dari Ratu Anda untuk mensterilkan wilayah ini. Anda bisa panggilah para perempuan masing karaga ini. Iya. Perempuan yang selalu bersama saya. Iya. Iya, iya itu. Perempuan itu ya. Iya. Jadi, jelas sejarah sedikit tentang Kanjeng Ratu Sekar Keraton. Cuma itu saja yang ini kalian saya mendapatkan orang baik. Terima kasih. Ratu suruh saya kawal untuk berbincang sedikit sama Anda. Iya. Terima kasih banyak sudah menyampaikan sedikit kira sejarah mengenai Ratu Sekar Keraton sampai ke Manado ini. Ya, kami akan izin pamit kepada Anda dan akan bertemu di lain waktu. Kami akan juga berkunjung ke tempat ini. Insyaallah Anda akan bisa berwaktu. Bisa mengundangkan lagi. Insyaallah. Iya, iya. Untuk sahabat
dan teman-teman dari channel Film Horror. Pada malam hari ini, sekilas sejarah kedatangan Ratu Kanjeng Sekar Kedaton ke Sulawesi Utara, khususnya Manado. Oke guys, dan kita salah satu makhluk yang ada di sini. Mediator kita kerasukan salah satu makhluk yang ada di sini. Tolong saya, ambilkan saya, diambil rambut saya. Seorang perempuan mengambil rambut saya. Rambut Anda itu dibuat. Iya, iya. Nanti kami akan membantu untuk mengembalikan rambut Anda. Rambut saya dipotong. Dipotong rambut saya. Sudah panjang rambut kamu. Kalian ya, terima kasih atas pertolongan Anda. Ya, selamat malam. Bincang dengan kami, kakek Syekh yang di makam situ, dari mana? Oh, kakek yang berada di tasbih itu ingin berbincang-bincang dengan? Ada tiga kakek. Ini apakah kakek ingin berbincang-bincang dengan ratu? Tapi kakek ini yang dua masih hidup. Salam saja sama kakek, yang mana kami akan berbincang-bincang di tempat majelis kami saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan berpisah dengan penelusuran daripada Kanjeng Ratu Sekar Kedaton pada malam ini. Dari tim View Horror mengucapkan banyak terima kasih atas ini daripada sahabat-sahabat yang lain. Kami ingin menyampaikan agar supaya channel kami ini dari View Horror untuk di like, subscribe, agar supaya bisa melihat kembali video-video yang lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam kepada sahabat-sahabat pencinta channel View Horror.